Flek yang terjadi pada ibu itu bukan pendarahan keguguran dari janin. Tapi memang ibu sedang mengalami siklus menstruasi. Ya, Cal, lo tekan pangkal lehernya Pak Jun coba. Takut, Po. Gimana sih, nggak apa-apa. Nih, di sini, nih, di sini. Nanti gue tarik tangannya Pak Jun. Bener nih, nggak apa-apa. Iya, ayo, ya. Maaf ya, Pak Jun. Gue hitung ya, satu, dua, tiga, tarik, Cal. Aduh, sakit, Betty, sakit. Sakit, Pak? Iya, aduh. Nggak apa-apa, kok nggak apa-apa. Coba, Pak Jun, tengok ke kanan pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sedikit-sedikit, semampunya Pak Jun. Gimana? Ya, lumayan. Enak kan? Iya, iya. Enak kan ya? Lebih sakit diri. Dikit lagi ya, Pak ya? Iya. Tekan lagi. Lagi, Pak. Lagi. Dikit lagi. Iya. Tahan ya, Pak ya. Dikit lagi ya. Satu, dua, tiga. Tarik, Cak. Duh! Enak kan? Minum air jahenya Pak Jun. Ini minum jahe lagi. Ya. Hangat. Hangat. Besok pagi udah pasti lebih enak daripada sekarang. Aduh, sakit dikit. Enggak apa-apa. Coba nengok kanan. Nengok saya coba. Nengok. Nengok saya. Sembuh nggak sih kalau lihat ini? Iya. Gimana dok? Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu Aja. Dokternya gimana sih kok bikin saya tegang ya? Flek yang terjadi pada ibu itu bukan pendarahan keguguran dari janin. Tapi memang ibu sedang mengalami siklus menstruasi. Jadi, saya datang bulan? Ibu saat ini sedang datang bulan. Nggak jadi hamil dong? Betul, Bu Haja. Kok bisa gitu sih? Kan saya udah diperiksa, hasilnya positif. Bisa tiba-tiba berubah? Jadi gini, Bu Haja. Hasil tes urin Bu Aja tertukar dengan ibu lain. Ini buktinya. Sekali lagi kami mohon maaf ya Bu Aja. Sul, kamu yang sabar ya ngadepin Roy. Dia memang pemarah itu. Uy. Mas Haji, gayanya sambil bisik-bisikan padahal mah ngobrol kenceng banget itu. Shh, diam. Aku juga dengar kok omongannya. Aduh lah ya, Haji Bos. Bukan cuma ngomongin, tapi mereka teh jelek-jelekin Haji Bos. Dibilang Bos Haji itu tukang marah. Temperamen. Ambisius. Diam. Itu berlebihan. Udah ya, Ana juga dengar kok omongannya. Itu cintanya udah keluar tuh. Mami, gimana Mami? Cing, gimana keadaan Cing? Cing baik-baik aja kan? Mami. Cing, semua
Semoga Cing cepat sehat ya, Cing. Dan bayi Cing juga selamat. Ya Allah, Haja Bos Mami sehat-sehat atuh ya. Iya, Mami Bos. Pokoknya Mami Bos kagak boleh kenapa-napa ya. Umi, jawab. Anak kita baik-baik aja kan? Palsu. Mami nggak apa-apa kan, Mami? Mami, Gus, mohon maaf Gus, ini udah penuh, ya, udah nggak muat lagi di dalam. Terus saya pulangnya gimana dong? Ya bareng sama Samsul lah Gus, kan tadi sebelumnya bareng sama Samsul. Ah, benar tuh. Roy. Abi naik mobil sini. Hah? Kamu sama Samsul aja. Hah? Lah, tapi Mi, Roy kan? Mami. Sendiri abang bareng gue. Iya. Daripada jalan kaki. Udah siap. Yuk, bismillah. Aduh lah ya, Pik. Kumaha tuh? Eta aja bos ditinggalin gitu. Kasian bos hajinya. Kita pan jadi enak. Jadi nggak enak atau Opik? Iya, abis gimana? Susah juga gue keluarnya kalau misalkan nungguin dia. Jadi tadi hasil barusan gimana, Umi? Kok Umi masih nggak jawab sih, Mi? Ya Allah, Abi khawatir banget nih, Mi. Nanti aja deh. Ngumpulnya di rumah, udah sampai. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bay. Sama-sama. Hati-hati. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Habis juga buburnya. Aduh. Capek banget. Akhirnya beres juga. Ini nggak ada yang mau bilang makasih nih sama gue, Makasih ya, Laras. Iya, kembali kasih, Abay. Tapi masih cuma males
nasi doang sih, mana? Komisi gue mana nih? Mana? Ya elah, bantuin gue segitu doang perhitungan banget. Loh, ya iyalah, yang namanya tenaga itu harus ada upahnya, Bay. Tapi enggak gini. Pantesan aja. Lo mau disogok duit sama Roy buat jadi pacar pura-puranya. Soalnya tuh enggak mau rugi banget. Hah? Lo ngomong apa barusan? Lah, emang ngomongan gue salah ya? Kan itu faktanya. Enggak, maksud lo gue cuma matre gitu. Loh. Bukan gue yang ngomong, tapi lo. Tapi iya juga sih. Lo keterlaluan lo ya, Bay. Sumpah lo keterlaluan ya, Bay. Gue udah capek-capek bantuin lo, malah asal jeplak kayak begitu. Ras, emang omongan gue salah ya, Ras? Ya salah lah. Salah besar. Lo beneran ya, lo gak punya hati lo, Bay. Jahat lo, jahat! Ras! Kok bisa salah ngomong ya gue ya? Allah, ini mulut kenapa sih gak punya rem banget? Ras marah nih, pasti marah banget kalau udah gitu. Cing Hajamai cepet banget sembuhnya. Kayak udah gak sakit lagi. Gak saya suruh beda, ya? Iya, Gus. Kang Yana, ya? Saya naruh mobil dulu ya, di rumah Bu Aja. Oh, iya, Mang Hakim. Hati-hati ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kos kaki cuma dipakai satu lagi. Lah, kalau gue mah satu mendingan kagak usah pakai air sekalian. Tadi ada yang ngambil, Pik, jadinya hilang. Sama punya gue juga tuh di klinik tadi. Yan, kira-kira Bos Haji sama si Bisul bayi-bayi aja kagak ya? Maksudnya? Iya, jangan-jangan tuh mereka berdua lagi duel di jalan. Aduh ala iya. Benar-benar jangan ya? Jangan-jangan benar. Iya itu. Jangan-jangan benar, Pik. Buktinya nih, mereka berdua sampai sekarang nih belum nongolin batang hidungnya. Coba tuh mana berdua. Pik. Hah? Menurut lo nih ya, kira-kira Haji Bos kalah apa menang? Kalah lah. Parah lo. Ngomong begitu. Lah lu ngetahuin Bos Haji kalah, parah banget lu. Lu juga ketawa kan tuh. Apa hebatnya antum si Sul? Sampai Diana bisa-bisanya milih antum dibanding Ana. Padahal gantengan juga Ana. Kalau Samsul be aja tuh, udah bawa bubur sama gorengan bawang gosong pula. Sorry. Aduh. Sorry, Ray. Gue gak sengaja. Sorry. Sengaja antum pasti nih. Jujur aja deh, Sul. Antum sengaja kan? Biar Ana jatuh nyustruk gitu kan? Lo tuh ngomong apa sih, Ray? Suzon mulu. Tapi yaudahlah, terserah lo. Lo kan selalu maunya menang sendiri. Alah, udah deh. Gak usah banyak ngomong deh, Sul. Ya. Antum ngaku aja. Antum tuh memang dari dulu tuh niatnya pengen ngejatohin Ana kan? Sirik kan antum sama Ana? Astagfirullahaladzim, Roy. Apa sih yang bisa gue sirikin dari lo, Roy? Gue tuh selalu percaya setiap orang tuh punya takdir masing-masing. Deh, pokoknya Ana gak suka kalau antum sekongkol sama si Gus.